Big Match Red Spark vs Pink Speeders tersaji pada match kedua penyisihan grup BKO VO Cup 2024 hari ini tanggal 2 Oktober. Hasil pertandingan Red Spark vs Pink Speeders itu dimenangkan Megawati Hangestri DKK dalam drama 5 set. Spike keras Pio Seng Ju yang tak bisa didik sempurna libero Pink Speeders membuka set pertama 1-0. Setelah skor 2-1 giliran Megawati Hangestri yang menyumbang poin bagi Red Spark lewat spike kerasnya. Anak asuh Ko Hee Jin tak membiarkan Pink Speeders berkembang dan berhasil merebut set pertama dengan skor cukup telak 25-17. Pink Speeders bangkit di set kedua. Red Spark mampu mendekat 16-19. Namun, Pink Speeders kembali menjauh 20-16 yang ditandai spike keras Tutku Burcu. Pink Speeders akhirnya berhasil merebut set kedua dengan skor 20-25. Set ketiga berjalan sengit sejak awal. 3 poin beruntun Red Spark setelah kedudukan 17-20 membuat tim asal Daehaein itu menyamakan 20-20. Tapi Pink Speeders kembali menjauh 22-20 sebelum akhirnya menang 23-25. Red Spark tertinggal 1-2. Awal dot set keempat Red Spark melakukan banyak error. Akibatnya, dengan cepat Pink Speeders memimpin 8-4. Setelah itu pemain mulai fokus dan perlahan mampu mengejar, bahkan berbalik unggul 17-16 sebelum akhirnya menang 25-20. Laga pun berlanjut ke set kelima. Di set penentuan ini Mega tampil menggila. Beberapa kali spike-nya gagal dibendung lawan. Meski sempat tertinggal, Red Spark akhirnya berhasil merebut set ini 15-11. Pemain voli putra andalan Indonesia, Rifan Nurmulki, resmi akan berlaga di Liga Voli Jepang atau Japan V League 2024/2025. Rifan pun akan membela klub Wolf Dogs Nagoya. Hal ini diumumkan agensi yang menaungi Rifan, Wibi Anhari, lewat Instagram pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Dikontak selama satu musim terhitung mulai September tahun 2024, Rifan yang bermain di posisi opposite hitter akan berlaga dengan speaker asal Belanda, Nimir Abdelaziz. Sebagai catatan, klub voli Jepang kini boleh menggunakan jasa 3 pemain asing. 3 pemain asing ini memiliki rincian 2 pemain asing dengan warga negara apa saja, ditambah 1 pemain asing dari benua Asia. Good luck to Ed Rifan Nurmulki in the Japanese League tahun 2024 sampai tahun 2025 season. Safe flight Bos Keye, tulis Wibi Anhari via Instagram. Ketika salah satu warganet bertanya mengenai klub apa yang akan dibela Rifan, Wibi pun segera menautkan akun Instagram Wolf Dogs Nagoya. Meski begitu, ini bukan pertama kalinya Rifan berlaga di Liga Voli negara lain. Rifan pernah membela Nahon Ratchasima di Liga Voli Thailand, dan juga VC Nagano Tridents di Liga Voli Jepang. Tahun ini, Rifan sempat membela Jakarta STIN Bin di Proliga 2024, di mana mereka menduduki peringkat keempat. Megawati Hangestri sumbang 20 poin untuk kemenangan Red Sparks. Diturunkan sejak pertama, Megawati Hangestri Pertiwi langsung ngegas saat Red Sparks menghadapi IBK Altos hari ini. Kedua tim menjalani laga perdana Kovo Cup 2024 yang berlangsung di Tongyeong Gymnasium hari ini, Senin dalam kurung 30 September 2024, sore waktu setempat. Pelatih Red Sparks Ko Hee Jin menurunkan skuad terbaiknya menghadapi Red Sparks. Seperti Megawati Hangestri Pertiwi dalam kurung, Indonesia Vanca Bukilic dalam kurung, Serbia dan outside hitter baru Pio Seung Ju. Red Sparks masih dengan duo Jung Ha Oh yang dan Park Eun Jin di middle blocker, Noh Ren sebagai libero, serta Yum Hye Seun selaku setter. Outside hitter anyar Pio Seung Ju juga tampil sejak awal untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Lee So yang ex-kapten Red Sparks yang kini memperkuat IBK Altos. Lee So yang tampil apik dengan beberapa kali berhasil melakukan blok untuk Megawati Hangestri. Pemandangan menarik terlihat ketika Megawati Hangestri Pertiwi tetap diplot sebagai oposite sementara Vanja Bukilic digeser sebagai outside hitter Red Sparks harus berjuang hingga 5 set untuk menahan kebangkitan IBK Altos. Megawati Hangestri Pertiwi kewalahan setelah menggila di set pertama.
Red Sparks menang dengan skor tipis 3-2 dalam kurung 25 hingga 20, 18 hingga 25, 25 hingga 23, 23 hingga 25, 15 hingga 11. Red Sparks akhirnya memenangi laga berkat spike dari Vanja Bukilić. Bukilić menjadi pencetak poin terbanyak dengan 31 angka, sementara Megawati Hangestri meraih 22 poin. Di pertandingan selanjutnya grup B Kovo Cup 2024, Red Sparks akan menghadapi Pink Spiders pada Rabu 2 Oktober 2024 pukul 17.00.